Halo sahabat properti, jumpa lagi dengan saya Hari Karis. Brokernya asik, propertinya pasti menarik. Nah sahabat, ini sehabis hujan ya, segar sekali. Saya ada di Jogja Utara, dekat banget dengan Ring Road Utara. Jadi cukup jalan kaki udah sampai Ring Road Utara nih sahabat. Nah ini untuk jalannya itu terhubungnya sana adalah jalan Kalimantan dan jalan Sulawesi ya. Jadi sahabat pasti sudah nggak asing lagi nih mana jalan timur-timur gitu. Jadi ada Jakal KM 7 ya, itu cukup ke barat. Nah itu juga bisa aksesnya, atau dari Pelemburan yaitu Monjali itu juga bisa aksesnya menuju ke rumah ini. Nah kali ini berhubung banyak banget permintaan homestay, bisa untuk inspirasi dan bisa juga untuk hunian sahabat apabila singgah di Jogja, berkunjung menemui putra-putrinya di Jogja, atau memang liburan di Jogja, ini cocok sekali sahabat. Di kanan saya inilah rumah yang ditawarkan untuk disewakan harian sahabat. Jadi hariannya bisa per malam itu satu kamar, dua kamar, atau tiga kamar, dan sebaliknya bisa satu rumah ya. Ikuti terus, menarik banget ini rumah. Bisa jadi contoh sahabat apabila mau bikin rumah juga, atau bisa rekomendasi buat sahabat saudara itu apabila ke Jogja, udah ke sini saja. Nah, ini dia ya. Untuk fasad depannya sendiri finishingnya keren ya. Nih, pagernya juga tinggi. Sudah ada kombinasi dengan tralis ya, besi-besi. Dan ini finishingnya ada batu alam, terus ada kaca dan lampu sahabat ya. Ini kalau malam semakin keren ya. Nih, untuk aksesnya juga udah mudah banget. Sebaliknya untuk keamanannya juga, untuk depan sendiri sudah ada 1, 2, 3 kamera juga sahabat. Nah, apalagi kita masuk ke dalam. Nah ini ada sedikit ya gas, ini rencananya kita mau dipindahkan. Jadi santai aja, nanti sahabat menghuni rumah ini atau singgah di rumah ini sudah bersih ya. Ini area carportnya sangat lapang. Jadi misal punya kendaraan ataupun bawa kendaraan dua mobil itu juga udah nyaman sekali. Atau ditaruh di depan juga masih bisa kalau seandainya ada tamu sahabat. Nah ini untuk di carportnya sendiri juga sudah terpasang kanopi, jadi sangat nyaman, udah nggak kehujanan dan nggak kemanasan. Sebaliknya di belakangnya sudah ada garasi. Garasinya pun juga nggak kalah besar juga sahabat nih ya. Ini berhubung ada beberapa barang jadi agak terlihat kurang besar gitu ya, tetapi ini untuk mobil besar Fortuner, Alphard itu udah masuk sahabat. Dan penggunaannya juga mudah, cukup didorong untuk pagernya sendiri, pintunya ini ya. Nah tunggu saja nanti, ini udah sahabat kalau seandainya kapan mau itu udah bersih nih, jangan khawatir ya. Dan di sisi kiri saya ini ada taman. Nah tamannya juga nyaman nih, ada beberapa tumbuhan tanaman seperti bonsai, ada ini juga ada pohon pule ya nih. Jadi menambah kesejukan dan keasrian untuk rumah ini. Ini sangat berkualitas dan siap dipakai sahabat ya. Pokoknya bisa ketagihan deh sahabat kalau berkunjung ke rumah ini. Nah, oke, langsung saja kita masuk ke dalam. Ya, ini terasnya sahabat. Ya, udah main banyak lampu juga sahabat. Ikuti terus, yuk ke dalam. Baik sahabat, ini kita sudah ada di ruang tamunya. Terdapat sofa ya. Ini bisa untuk kapasitas sampai 5 orang sahabat. Nah, ini ada beberapa kabinet ataupun partisi ya. Memang ini awalnya dipakai untuk hunian, jadi betul-betul nyaman. Nah, sekarang dimanfaatkan untuk homestay, guest house ya. Nih. Plafonnya lihat sahabat, tinggi banget. Untuk pintunya juga lebar-lebar. Nah selanjutnya kita
di sini ada 4 kamar tidur. Ini bisa sahabat mau pakai per kamar atau satu rumah juga bisa. Jadi sangat fleksibel dan sangat praktis. Oke, kita lihat dari sisi kiri saya, kamar yang pertama. Nah, untuk kamar yang pertama ini, apabila sahabat mau menggunakan kamar ini saja, itu cukup Rp300.000 per malam ya. Nih, udah langsung dapat view taman ya, yang taman depan tadi. Oke, selanjutnya sahabat, ini ada kamar mandi dalam ya. Nah, kamar mandi dalamnya ini full granit ya. Nyaman sekali, sudah ada exhaustnya juga. Nih, kering bersih. Oke, ada AC juga. Ini yang kamar yang pertama, sahabat. Selanjutnya, kamar yang kedua. Kamar yang kedua di sebelahnya. Apabila sahabat mau menggunakan kamar ini, ya, ini harganya per malam yaitu 300. Yang depan tadi 350, ini 300. Ya, nih. Ini bisa buat 2 orang sudah nyaman sekali. Oke. Langsung dapat jendela juga. Nah, AC sudah terpasang. Kamar mandinya tidak jauh beda dengan kamar mandi yang kamar pertama, sahabat. Oke. Lanjut, sahabat. Ini kita ke area tengahnya sendiri, lapang sekali ya, sahabat ya. Jadi di sisi kanan saya ini ada kitchen set, dapur bersih nih. Sudah ada kompor portable juga, tending nih. Jadi 4 tungku juga, sahabat. Oke, ini ada cookernya juga. Dah. Gelas piring sudah disediakan semuanya, ada di sini. Oke. Ya. Nah. Lanjut, sahabat. Ini untuk area tempat makannya. Ada meja dan kursi makan. Udah nyaman banget ya. Dan di sisi belakangnya, sisi kanan nih, ada ya semacam void lah gitu. Jadi betul-betul ruangan terbuka, teras samping kalau kita bilang lebih tepat. Nah, teras samping ini dimanfaatkan untuk beberapa, ada tanaman, dan di sini juga finishingnya menggunakan batu alam. Ini banyak bermain dengan material yang berkualitas nih. Seperti halnya kayunya juga, kusen-kusennya itu juga kusen pilihan. Dan di sini juga ada pintu ya. Nih. Udah nyaman sekali nih. Selanjutnya kita udah 2 kamar ya tadi. Oke ya. Di antara kamar juga ada nih sahabat, teras sebelah kiri. Nah, ini dimanfaatkan untuk, wih keren ya, ini buat inspirasi sahabat semuanya. Nah, ada ikannya ya, dan ada lampu sorotnya juga sahabat. Untuk finishingnya sama dengan sebelah kanan tadi ya. Pakainya kayu-kayu, betul-betul kayu jati perhutani yang keren nih, berkualitas. Lanjut sahabat, ini juga bisa misalkan untuk tempat ibadah, itu juga masih bisa. Selanjutnya kamar yang paling besar nih, dan ini cukup murah juga, Rp400.000 per malam untuk kamar yang ini, karena bednya sendiri lebih besar daripada yang lainnya. Oke, ini juga sudah ada meja. Selanjutnya ada jendela juga, sahabat, di sebelah kiri saya. AC sudah terpasang juga. Nah, selanjutnya ini dia. Kamar mandinya beda dengan kamar mandi yang lainnya. Ini dia. Ada wastafel, cermin, ya. Ini juga ada lampunya. Oh, semakin cerah. Selanjutnya, ini untuk WC-nya. Untuk gantungannya ya,
gantungan pakaian, handuk, tempat tisu. Nah, selanjutnya ini bisa juga untuk handuk juga. Lalu di sini untuk mandinya, sahabat. Memang ini connect pintu luar juga, tapi saat ini tidak dimanfaatkan. Lanjut ya, ini sudah connect dengan air panas dingin semuanya, sahabat ya. Nah, jadi water heaternya sudah connecting ke semua kamar mandi semuanya. Oke, menarik kan? Silahkan kalau mau bikin rumah seperti ini. Cakep. Nah, ini area sisi belakang. Area belakang ini ada satu kamar tidur. Kamar tidurnya paling murah, yaitu cukup Rp250.000 per malam. Sudah ada AC, ada jendela juga, sahabat ya. Nih, udah nyaman sekali ya. Untuk dua orang udah cukup. Nah, selanjutnya di sisi belakang ada teras juga. Ini untuk santai-santai. Ada kolam koi juga ya. Ya. Jadi apabila sahabat putra putrinya mau wisuda atau jenguk ya, mau berkunjung terus singgah ya, utamanya dekat dengan UGM. Nah, silakan buat bapak, ibu, tuan, putri, nah, disinilah nyaman banget, ke UGM dekat ya. Harganya kalau satu rumah sangat terjangkau. Promo nih untuk bulan ini yaitu 1,250 juta saja per malam. Jadi 1.250.000 ya. Udah dengan fasilitas yang sangat memadai, dengan akses yang sangat sempurna. Jadi dekat dengan ring road tadi ya. Apabila sahabat untuk membutuhkan misalkan mau laundry, nah itu juga sudah disediakan untuk mesin cucinya, sahabat. Kita intip dulu yuk. Nah, ini ya, ini bisa. Tapi jarang-jarang deh gitu. Ini juga ada kompor tambahan. Nah, untuk yang terakhir tadi kan kamar tanpa kamar mandi dalam, itu bisa menggunakan kamar mandi di sini, sahabat. Nih. Kamar mandinya juga nyaman sekali, udah full granit juga. Nih, bersih ya. Oke. Ini connect ke sisi teras yang bagian kanan tadi ya. Bagaimana? Cakep kan? Nah, sahabat, kita sudah keliling ya. Nantinya ini masih dirapikan lagi, sahabat ya. Ada beberapa barang seperti tadi yang sahabat lihat itu nanti bisa sudah bersih dan sebentar lagi udah dipindah juga, sahabat. Ini promo launching, jadi harganya sangat terjangkau, yaitu cukup 1.250.000 untuk satu rumah. Bila mana sahabat membutuhkan 1, 2, 3, atau 4 kamar sekaligus, itu juga bervariasi, fleksibel harganya, mulai dari 250 sampai ke 400.000 per malam. Yuk, sahabat, ini betul-betul pilihan yang terbaik ya. Jadi sahabat, tanpa harus naik turun lift, sudah menikmati rumah idaman ya. Ini betul-betul nyaman. Yuk, hubungi saya sekarang juga di 08122578876. Ikuti terus channel Rika Aris ya. Mudah-mudahan ada homestay yang menarik. Jadi sahabat juga berkunjung di Jogja itu membawa kebahagiaan ya. Jadi mendapatkan kebahagiaan lebih ya. Sehat selalu, ikuti terus. Terima kasih. Terima kasih telah menonton video ini. Dapatkan rumah mewah impianmu bersama Rika Aris. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan info-info rumah mewah berikutnya.